Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo teman-teman, halo bunda-bunda di rumah, apa kabar? Selamat datang di channel YouTube Kalus Tanah Family, channel kegiatan ibu rumah tangga. Nah, jadi ini tuh ceritanya, aku mau ada acara open house gitu, teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Untuk menu acara open house-nya, aku bikin bakso ikan gitu. Nah, ini tuh aku lagi bikin kuah baksonya, teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Ini tuh nggak ribet sih, karena memang semua bahan-bahan yang aku butuhkan tuh udah aku siapkan jauh-jauh hari. Jadi pas di hari open house-nya, aku tinggal masuk-masukin aja gitu ke dalam kuah baksonya. Nah, ini sambil menunggu kuah baksonya mendidih, aku sambil mencuci piring dan mencuci peralatan masak yang kotor. Biar cepat selesainya gitu teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Oh ya, minal aidin wal faizin juga ya buat semuanya. Mohon maaf lahir dan batin, sekiranya selama aku ngendabing, mengisi suara di dalam setiap video aku, ada kata-kata yang menyinggung teman-teman dan bunda-bunda di rumah, mohon dimaafkan. Nah, ini tuh aku udah selesai mencuci piring dan peralatan masak yang kotor. Lanjut ini aku lap wastafel bekas aku mencuci piring tadi, biar sudah bersih gitu. Selesai mengelap wastafel cuci piring, lanjut aku mengecek kuah baksoku teman-teman. Nah, ini tuh kuah baksonya sudah mendidih gitu. Pentol ikannya akan aku masukin, karena memang pentol ikannya tuh baru dari dalam kulkas gitu, agak beku. Jadi biar dia tuh nggak beku lagi dan mengembang, aku masukin aja ke dalam kuah bakso yang sudah mendidih. Nah, ini kuah baksonya sudah sip gitu teman-teman, udah beres. Pentol ikannya tuh udah terapung juga, ini udah ngembang. Ini akan aku biarkan dulu di panci, baru nanti akan aku tata ke atas meja prasmanannya. Jadi lanjut ini aku beberes rumah teman-teman. Ini tuh aku lagi ngelap meja tempat aku menyimpan rice cooker dan lain-lainnya. Udah bersih, baru lanjut aku menyapu lantai dapurnya teman-teman. Jadi lantai dapur ini tuh akan aku pel juga gitu sekali lalu, karena ada bekas air dari aku mencuci piring tadi, percik-percikannya gitu ke lantai. Jadi supaya lantainya tuh nggak licin, jadi aku pel sekali lalu gitu teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Selesai beberes dapur tempat aku memasak, lanjut lagi aku beberes ruang keluarga. Nah, ini dia ruang keluarganya. Jadi yang baru join, baru gabung sama channel ini tuh ruang keluarga yang satu ruangan gitu sama dapur tempatku memasak. Jadi di ruangan ini nanti akan aku pakaikan karpet supaya tamunya juga bisa lesehan gitu. Tapi sebelum dipakaikan karpet, ini lantainya akan aku bersihkan dulu sampai bersih. Disapu-sapu gitu, setelah bersih baru deh nanti aku pakaikan karpet lantainya. Jadi ini tuh acara open house-nya dilakukan di lebaran keempat gitu teman-teman dan bunda-bunda di rumah. Startnya dari pagi sampai sore. Jadi kita tuh khusus satu hari nerima tamu gitu, nggak kemana-mana. Nah, ini lantainya sudah disapu bersih. Ini aku sedang memakaikan karpetnya. Nah, ini dia ruang keluarga yang sudah tertata rapi. Beres teman-teman dan bunda-bunda ruangan ini. Lanjut lagi aku membersihkan teras samping. Nah, ini aku sudah berada di teras samping, sedang menyapu lantai teras samping. Tuh di situ ada Pak suami lagi gendong bayi rapi. Jadi ini tuh Pak suami masih libur lebaran, belum masuk kerja. Jadi bisa gantian gitu momong si bayi rapi. Nah, ini sudah selesai menyapu teras sampingnya. Jadi aku juga langsung menyapu lantai tempat menyimpan kendaraan. Kalau lantai tempat penyimpanan kendaraan ini mah memang selalu kotor gitu teman-teman dan bunda-bunda di rumah, karena memang kendaraannya suka keluar masuk gitu. Jadi ini aku sapu sampai bersih. Mari ke dalam teman-teman dan bunda-bunda di rumah, kita melihat penampakan dari aku bebersih tadi. Nah, ini dia teras samping yang sudah aku sapu tadi. Sudah bersih lantainya, sudah mengkilap. Masuk ke dalam lagi teman-teman.
Ini dia ketemu sama ruangan keluarga yang posisinya satu ruangan gitu sama dapur tempatku memasak. Di sini tuh ada kursi, ada sofa, kemudian ada karpet yang sudah aku pakaikan tadi. Kemudian aku juga sudah memindahkan kuah bakso ke dalam wadah penghangat. Jadi baksonya sudah beres gitu teman-teman, sudah tertata rapi di atas meja prasmanan. Kemudian mari kita lihat kuah bakso yang ada di dalam panci. Nah, di sini tuh ada Abang Azam, jadi dia tuh baru selesai sarapan pagi, lagi nyuci piring bekas dia sarapan pagi tadi. Nah, ini dia kuah bakso yang ada di dalam panci, teman-teman. Jadi kalau misalkan di dalam wadah penghangat udah habis, jadi tinggal ngambil aja di dalam panci ini. Nah, beres teman-teman, jadi tinggal aku nyapu ruang tengah, ruang tamu, sama teras depan. Tapi aku mau mandi dulu gitu teman-teman, baru lanjut nyapu lagi. Nah, ini tuh aku udah selesai mandi, udah ganti pakaian juga. Jadi ini tuh aku nyapu ruang tengah, ruang tamunya sekali lewat aja gitu teman-teman, karena memang masih bersih gitu lantainya. Jadi ini tuh aku juga sambil nungguin tamu datang teman-teman. Jadi udah beres semua, siap menerima tamu seharian. Gak kemana-mana kita, khusus nerima tamu satu hari. Nah, ini udah beres ruang tamunya teman-teman. Lanjut aku akan menyapu teras depannya. Jadi pencahayaan di ruang tamu ini kurang begitu bagus teman-teman, jadi maaf ya. Jadi karena kena sinar matahari langsung gitu dari depan. Nah, ini aku sedang menyapu teras depan teman-teman. Ini tuh nggak terlalu kotor gitu lantainya, karena memang udah disapu gitu sama pak suami paginya. Jadi ini aku menyapunya sekali lewat aja gitu. Oke teman-teman dan bunda-bunda di rumah, video kegiatan aku beberes rumah, persiapan acara open house, aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Jika suka dengan video ini, jangan lupa dibantu subscribe. Yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Nantikan video dari aku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Bye.